Bang, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena di malam hari ini kita dipertemukan dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama yang terambil dari Sabda Bina Umat tanggal 12 November 2021. Perkenalkan, nama saya Farida Hutahayan, Buru Siregar, sebagai anggota PKLU Jemaat GPIB Sawangan Depok. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita satu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau kembali pertemukan kami anggota PKLU GPIB Tuhan, dimanapun berada Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin giat, semakin bersuka cita Tuhan, membaca dan merenungkan akan firman-Mu melalui Alkitab yang kami baca Tuhan. Berkati semua kami Bapa, anggota PKLU, dimanapun kami berada Bapa. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami Bapa agar kami dapat membuka hati kami dan mempersiapkan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Roma 15 ayat 19b hingga 21. Roma 15 ayat 19b hingga ayatnya yang ke-21. Kita membacanya. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana-mana Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Dalam doa sapaan kita. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami datang Bapa seraya mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas kebaikan-Mu di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini Tuhan. Kami dapat rasakan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih kami para lansia Tuhan yang sudah lelah, yang sudah tidak berdaya Tuhan, tapi Engkau tetap memberikan kami semangat Bapa melalui pembacaan Alkitab ini Tuhan. Kami semakin ditegarkan, kami semakin dikuatkan, dan kami juga merasakan sukacita Bapa melalui kebersamaan ini Tuhan. Kau tetap berikan kami semangat Bapa. Bapa kami dalam surga, kami juga tetap berdoa Bapa buat anggota PKLU dimanapun berada Bapa, yang mungkin saat ini sedang lemah tubuh, sedang dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Lawatlah mereka Tuhan, tilik mereka Bapa, agar mereka juga dapat merasakan sukacita di dalam masa tuanya Bapa. Berkati masing-masing kami para lansia juga Tuhan.
Bapa, kami juga tetap berdoa buat anak-anak kami semua, bahkan cucu-cucu kami yang mungkin merawat kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah Tuhan juga berikan mereka sukacita, semangat, dan kesehatan yang sempurna, Bapa, agar mereka dapat melayani kami sebagai orang tua mereka, Tuhan. Kami juga tetap berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, Tuhan. Tuhan, tetap berikan Bapak semangat bagi mereka, berikan juga mereka kesehatan, kekuatan bagi mereka, Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan yang lainnya, Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati Bapak. Biarlah semua kami umat-Mu, bangsa-Mu yang ada di atas bumi ini, Tuhan, merasakan sukacita dan terlebih Bapa damai yang daripada Tuhan. Ajari juga kami masing-masing untuk dapat merendahkan hati kami, Tuhan, tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh kepada siapapun juga, Tuhan. Ajari kami Bapa untuk selalu merendahkan diri kami kepada siapapun juga. Terima kasih Bapa, kami juga tetap berdoa buat pendeta kami dimanapun berada Bapa. Biarlah Tuhan juga berkati masing-masing pendeta kami, biarlah mereka juga dapat merasakan begitu baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan berjemaat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, biarlah Engkau tetap ada bersama dengan kami di sepanjang malam, sisa kehidupan kami di sepanjang malam ini Tuhan. Jaga lindungi kami Bapa dalam istirahat kami malam ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tetap memohon agar Engkau selalu menjaga dan melindungi setiap kami para lansia Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terpuji Engkau Bapa akan kebaikan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semangat. Pelayanan. Sesuai dan jauh.